Waalaikumsalam. Wah, sepertinya lagi seru nih. Diskusi tentang apa? Ini, kami lagi diskusi tentang materi pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Karena kelompok kami akan mempresentasikan hasil praktek yang kami buat ini. Emangnya apa yang sedang kalian buat? Ini nih, hasil praktek prakarya dan kewirausahaan yang sudah kami buat. Ini namanya kipas angin mini dari bahan kaleng minuman yang sudah tidak terpakai lagi. Wah, cocok sekali ya dipakai dalam keadaan cuaca panas seperti ini. Pinjam ya, Pi? Tapi ngomong-ngomong, bagaimana ya cara pembuatan kipas angin dari kaleng bekas ini? Pembuatannya ini mudah, cuma kamu harus memahami tentang teorinya dulu. Maksudnya? Begini, Sil. Materi ini kan tentang proses perencanaan usaha bidang konversi energi sistem produksi. Jadi, kelompok kami sepakat untuk membuat kipas angin mini ini. Jadi penasaran, bagaimana ya cara pembuatannya? Cara membuatnya itu terlebih dahulu kamu siapkan alat-alat dan bahan-bahannya. Apa saja sih alat-alat dan bahan-bahannya? Ya, bahan-bahannya terutama kaleng minuman bekas ini, dinamo, baterai, saklar beserta rangkaiannya. Sedangkan alat-alatnya ada lem tembak, lem besi, paku, gunting, cutter, kertas untuk pembuatan pola, dan yang terakhir itu kertas amplas. Jadi penasaran kan kamu cara membuatnya? Kalau mau tahu cara membuatnya, itu lebih bagus Iqmal saja yang menjelaskan. Jadi begini, Sil. Untuk proses pembuatan kipas angin mini ini, terlebih dahulu, botol kaleng minuman bekas dilubangi. Caranya seperti ini. Jadi, setelah digosok, maka jadilah hasilnya seperti ini. Setelah itu, potong kaleng menjadi dua bagian seperti yang dicontohkan si Fahri Alam. Setelah itu, lubangi salah satu bagian belakang kaleng menggunakan paku atau solder untuk tepat meletakkan dinamo dan kipasnya. Seperti ini. Selanjutnya, pemasangan instalasi dinamo dan baterai sebagai berikut. Kemudian, ambil kaleng yang lain, membentuk pengaman kipas. Seperti ini. Untuk pembuatan penyangga antara alas dan kepala kipas, kita bentuk menjadi seperti ini. Untuk pembuatan alas kipas, kita bentuk pola seperti ini, lalu ditempelkan di sini. Maka, jadilah seperti ini. Dari beberapa tahapan yang sudah dijelaskan, maka terbentuklah alas kipas, penyangga, dan kepala kipas. Untuk alas, kita beri lubang untuk meletakkan saklar. Dan yang terakhir, satukan kepala kipas, penyangga, dan alas beserta rangkaian, maka terbentuklah kipas angin mini ini. Wah, bagus sekali ya. Berarti dengan menggunakan energi listrik bisa menjadi energi gerak. Iya benar, Sil. Dari hasil praktek ini kita tahu bahwa konversi energi yang terjadi melalui kipas angin mini ini adalah konversi energi listrik menjadi energi gerak. Benar tuh. Selain itu, dari segi ekonomisnya, ini merupakan peluang usaha. Karena kipas angin mini ini banyak diminati teman-teman yang lain. Kalau begitu, Sila pesan satu ya. Oke. Teman-teman, bel masuk sudah berbunyi. Mari kita masuk ke dalam kelas untuk mempresentasikan hasil diskusi kita ini. Ayo.